lagi bersama saya Bagus Mahendra. Kembali lagi di YouTube channel I'm V Daya. Oke guys, kita kembali lagi guys. Kita mau naik busway. Kita nggak punya kendaraan. Let's go. Menuju target nanti aja. Jakarta Pusat itu yang arah ke Pulau Gadung. Dari Senen ke arah Pulau Gadung lumayan padat kondisi jalan di Jakarta.
kita udah di Harmoni, kita mau transit ke Pantai Indah Kapuk. Indah Kapuk ya. Sekarang kita lagi nunggu busnya. Main kali gak ya kau bang? Hah? Main kali gak ya kau bang? Gimana? Kita sekarang udah di peak kan? Oke. Bagaimana perjalanannya menurut Anda? Perjalanannya sedikit agak lama ya. Agak lama. Karena udah sore, kalau sore itu udah pada jadwal macet ya, yang belum kerja. Kita sudah menyeberang ke Pulau Reklamasi ini melalui jembatan. Jadi gimana suhu udaranya di sini? Mana lebih dingin dari Swiss? Anda pernah ke Swiss kan? Pernah bro. Pernah ke Swiss lah bro. Pernah. Kalau di Swiss tuh minimal tuh pakai kaos, pakai sweater, pakai jaket lah. Oh gitu. Iya bro. Baru pernah. Swiss tuh di kabupaten mana? Kabupaten ini. Lubulingkau. Lubulingkau. Jadi gimana menurut Anda peak nih? Yang reklamasi yang katanya digagalkan sama Anies kemarin? Taunya udah jadi ya? Bukan urusan gua ya. Bukan urusan gua. Emang lu siapa? Jadi gimana kok? Yang mana kantornya bokap lu kok? Kantor siapa? Kantor bokap lu. Kantor bokap gua sebelah sana. Oh, belum jadi ya? Ini proyek, ada proyek bokap gua juga di sini, bro. Oh. Belum jadi. Ini berkat Pak Anies Baswedan ya, kita lagi mau dibangun. Bapak. Katanya Pak Anies mau ngegagalkan reklamasi dulu. Hidup Pak Anies. Anies, jangan lupa bagi persen. Halo everybody, kita udah sampai di peak kawasan Chinese food. Si goreng 86 tuh enggak logika. 86. Cie 86. Cie. Enggak duo. Oh, duo. Si goreng pakai talu. Iya. 86 gengs. Gengs. Oh, ini warga Suanti ya, wajah-wajah Suanti. 86 cok. I want to make it.
Jadi sini cok pasti. Di sini pasti pasti itu mah. Ini tadi yang cawat di belakang kamu tadi ya. Nanti dapat.